guys, jadi di sini kita bakal bermain di kota baru ya. Dan by the way, di sini gue masih bener-bener bingung dan gabut ya. Gue mau ngapain? Karena gue juga baru aja terdaftar di kota ini. Ya, anjulah pengen sweep, malah ditutup anjir jalannya. Ada, yaudahlah gue cari jalan lain dulu ya. Di sini gue baru gabut-gabut muter-muter dan baru beli GPS juga. Dan by the way, di sini gue mau nge-sweep dulu ya, nyobain side job di sini itu apakah benar-benar enak atau enggak ya. Oke, udah sampai nih di tempat sweepernya nih ya. Aduh, pada dipakai semua guys sininya. Aduh, kita tunggu aja kali ya, kita ngantri dulu. Aduh, sepi banget di sini, cuma ada satu orang doang tuh yang di situ tuh. Ngapain tuh orang ya? Ya dipakai semua ya. Kalau gitu gue ngantri dulu sampai sweepernya ini bakal ada lagi gitu ya. Emang player baru benar-benar bingung gitu kan, kare-kare mau ngapain ya kan. Oke, gue tunggu dulu sampai sweepernya ada lagi. Oke, sweepernya udah ada nih ya, kita tinggal naik aja. Aduh anjir radionya cuk. Oke, di sini gue lanjutin lagi ya, tadi ada radio. Oke, di sini rutenya, waduh gila keren sih, rame juga yang login dari tadi, banyak banget ke spam notif login ya. Oke, di sini juga gue agak nge-frame juga ya di sini ya, banyak banget mapping ya. Tuh, banyak banget yang login guys, gila sih. Ini benar-benar fiturnya emang keren, sama kayak di server-server lainnya ya. Oke, gue bakal nyelesain dulu nih sweeper jauh atau enggak, gue nggak tahu, baru pertama nyoba. Oke, belok ke kiri, aduh anjir nabrak. Oke, kita tinggal lurus aja ya. Ini benar-benar server Android dengan PC digabungin, dan fitur-fiturnya tuh beneran kayak server-server besar PC ya, kayak JGRP dan UGRP ya. Oke, kita belok kemana nih? Ke depan ya. Oke, fiturnya benar-benar keren banant guys, asli. Relevant roleplay ya. Oke, kita ngikutin aja sampai selesai guys. Oke, ini udah muterin dan kita udah nyampe ya, deket sama tempat sweeper tadi ya. Oke, kita udah sampai. Sip. Oke. Aduh gabut banget anjir, mau ngapain lagi nggak tahu lah. Kita lihat salari, dapat 143 ya, tambah bonus ya. Oke, mungkin gue bakal cari tempat, gue bakal ngebus kali ya. Oke, kita cari tempatnya dulu, di mana? Gue ada transfer tuh di belakang. Oke, gue cek dulu delays. Ah, delay gue masih lama ya, GPS. Oke, di sini ada banyak banget ya side job di sini, dan activity ya, banyak banget cuy. Ada mancing, sampah, terus apalagi miner, kargo. Oke. Udahlah, kita gue mau mana ya, bingung aja cuy mau kemana ya. Di sini nge-sweep gue udahan, gue kayaknya pengen nge-bus aja ya. Ya kita jalan aja dulu ke bus. Setahu gue bus itu sama kayak gak usah disebutin lah. Setahu gue bus itu di deket donat. Kita sampai nanya, ini ada orang nih cuy, kita tanya coba mau ngapain nih orang ya. Oke, coba ini kayaknya warga baru juga guys. Halo om. Oke, kita tunggu. Warga baru nih. Iya om. Oke. Om warga baru kah? Saya juga om warga baru om. Nah. Oke. Ini baik banget yang dari tadi login guys. Gila sih rame banget. Jam berapa nih sekarang? Oke, kita tanya dulu. Oh iya, dia juga warga baru guys. Kayaknya nyasar kayak gua nih ya. Lagi ngapain nih om? Nah. Oke, kita tanya. Saya Jo om ya. Dia nanya nama kita ya. Kita jawab aja ya nama kita. Oke. Oh, dia juga mau kerja bus guys, sama kayak kita guys, satu tujuan ini ya, satu insting juga sama kita nih. Oke om, kalau kayak gitu kita bareng aja om, kan kesana saya juga mau ngebus nih. Oke, salam kenal ya, salam kenal om L ya, nama dia L ya guys ya, kita panggil L aja guys ya. Oke, ayo om. Nah yuk ya. Oke, kita langsung aja ya bareng sama dia jalan kaki, sama-sama warga baru berjalan kaki mencari ke sensasi di kota ini gitu kan, ingin mencari duit ya, side job di sini ya. Setahu gue bus itu ada di deket donat ya guys ya. Kita jalan aja lari sama dia, lomba lari nih jadinya nih, keren sekali. Oke, lari. Oke, gue bakal cepetin dulu ya nyampe kita sampai ke bus, kayaknya ini makan waktu juga nih ya. Oke, kita udah nyampe ya di LSBS nih ya. Aduh, rame juga di sini anjay.
Kak, tuh gue capek guys. Kayaknya tuh Om El udah di belakang atau ketinggalan, gue gak tau lah. Kita cek delay, delay gue tuh masih beberapa menit tadi. Oke, ada polisi cok. Apaan tuh? Ngapain nih? Ngapain nih anjir rame-rame cok, ada polisi lagi. Kita cek-cek dulu ya. Tuh polisi juga ngapain aja, gue kepo cok. Sampein kayak bingung aja gue cok. Itu juga di atas-atas tuh pada ngumpul tuh. Enak banget gitu. Wah apaan nih, megapon. Wah persuit nih guys, 100% persuit. Iya anjay, kejar-kejaran tuh. Aduh, mana sih kelakuan ya. Persuit ya kan. Persuit dah itu. Oke lah, bodo amat lah ya. Sini tujuan gue bukan cuma ngeliat orang persuit, gak cuma nongkrong doang ya. Kita pengen ngebus. Siapa nih? Wah Om El udah duluan. Duluan aja Om El. Saya masih jeda. Oke, duluan aja Om El, saya masih jeda. Nah, oke ya, kita mungkin busnya lain waktu aja guys ya. Dan tadi sebenarnya sebelum nge-sweep, gue tuh udah nge-bus duluan, jadi masih ada delay-nya. Jadi kita harus nunggu sekitar 8 menit ya, sampai delay-nya selesai gitu. Oke tuh, 7 menit guys, bayangkan. Masih lama banget ya. Oke lah ya, tahu gitu mending kita cek-cek sekitar sini ya. Gue bingung juga mau ngapain anjir sini. Kita cek sini ada apa. Oh ada ATM guys. Tiket apa tuh? Kita cek ATM. Lah harus pakai rekening ya. Newrek. Coba Newrek. Ya harus di bank guys. Jadi di sini sistemnya harus bener-bener bikin rekening baru ya. Bener-bener realistis. Kalau di server lain tuh gak usah pakai rekening juga. Kita ngedeposit dan nge-withdraw itu bisa bebas di ATM. Oke gue cari ATM dulu ada di mana ya. Mana nih ATM coba. Oh itu radio bank ya. Oke, di mana nih kira-kira? Oh sama, sama kayak di kota-kota yang pernah gue main sebelumnya ya. Di situ juga ya radio banknya. Oke, kita jalan kaki lagi nih kayaknya nih. Wah, males gue coba asli. Ada, kita cek delay. Oh masih lama guys. Aduh yaudahlah. Kalau gitu kita jalan kaki lagi sih. Lari kita ke bank guys. Oke, gue mau membuat rekening baru dan ngelihat total salary gue sekarang juga mau ngepay check ya. Dan gabut bener ya. Gak mungkin di next gue bakal nyoba kerjaan lain. Gue bakal mungkin gue bakal main di kota ini juga, ingin ketahui apa aja yang ada di kota ini. Mungkin gue bakal nanti bakal jadi taksi atau jadi mekanik, gue nggak tahu. Dan nanti mungkin gue nggak tahu RP kedepannya mau apa, atau mau gue jadi faction atau mau jadi bedside. Gak tau guys, kita tunggu aja next content guys ya. Kita jalan kaki guys. Gak ada yang mau ngantre sini. Gue mau manggil taksi pun tidak ada handphone. Mau beli handphone pun tidak ada duit. Lihat tuh, kalian sendiri duit gue sisa berapa tuh. Duit gue sisa 5 stand doang tuh. Lihat dong, 5 dolar tuh. Tadi gue sempat sebelum itu pas gue lagi OTW ke sweep, itu gue sempat beli GPS. Jadi harganya itu gue pas awal masuk kota tuh dikasih 50 ya, kan 50 dolar tuh. Dan gue beli GPS harganya 45 dolar, jadi sisa 5 dolar guys gitu. Dan gue mau makan pun masih kenyang, jadi untungnya kita masih kenyang ya. Oke, kita udah sampai nih di belakang Bang Rodeo. Dan menurut gue mappingan sini juga rata-rata keren semua ya. Gue udah ngeliat di ASGH tadi juga di sweep, dan di LSBS juga ada bagus tuh. Ini juga banknya juga ada bagus nih. Tuh ada aktornya juga nih. Oke ya, kita coba masuk dalam ke banknya. Gue pengen buat rekening. Oke, oh dalamnya lumayan ya. Dalam interiornya. Oke, kita coba ke bagian belakang di tellernya. Ada orang juga nih di sini. Oke, coba kita newrek. Wah, gue harus punya duit guys. Ah, bisa deposit bisa nggak nih? Kita coba withdraw 50. Wah kan harus buat rekening, dan sedangkan rekeningnya itu harus pakai duit Om ya. Kita minta duit coba. Ya anjay, keburu pergi dia. Lalu gue coba minta duit anjir buat ini, buat rekening baru ya. Oke lah ya, sangat-sangat memprihatinkan kayak gue pengen ngomong udah pergi lagi. What the fuck man. Oke lah ya, sangat-sangat sad sekali kawan-kawan. So okay, mungkin sampai sini aja pada video kali ini guys ya. Kalian bisa lihat sendiri tadi MP gue cuma nge-sweep doang ya.
Gue tadi awalnya sebelum nge-sweep juga sempat ngebus, jadi nggak gue record juga, nggak gue sempat record. Dan semua tadi RP-nya juga lumayan ya, ketemu banyak banget warga dan banyak banget yang ke kota ya. Dan ini yang sekitar jam 10 sekarang ya, itu ramai banget yang login. Ini juga client PC dan Android ya. Dan tadi gue juga sempat ketemu orang random juga ya. Oke, keren banget pokoknya. Dan mungkin di next gue bakal ngajutin RP lagi yang lebih keren lagi tentunya. Jadi kalian tetap support gue supaya gue bisa nge-record dan nge-upload sering-sering lagi ya, supaya gak kayak kemarin-kemarin gue gak nge-upload sebulan gitu, gak ada kabar ya kan. Oke, mungkin sampai sini aja pada video kali ini. Gue Jo, gue Ogi. Jangan lupa subscribe, like, and share supaya video ini bisa berkembang. Dan juga jangan lupa klik tombol subscribe supaya teman-teman kalian bisa lihat video ini juga. Gue Jo, gue Ogi. Sampai jumpa di next video. Oke, goodbye, bye-bye.